Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate. Jadi hari ini tuh aku dapat info terbaru bahwa Shopee Affiliate Program mengeluarkan sebuah aplikasi untuk komunitas orang-orang yang bergabung di Shopee Affiliate. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu infonya, aku bakalan share di sini. Jadi, jangan skip video aku dan tonton sampai habis karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, jadi masuk dulu ke Shopee. Aku tuh bener-bener baru banget ya dapat infonya bahwa ini tuh kayak semacam komunitas atau grup gitu. Ini aku bakalan infoin. Jadi aku dapat notifikasi ya di info Shopee. Nah, jadi infonya itu bahwa aku kan nama akunnya itu kan Duster Gemoy ya. Jadi Duster Gemoy gabung ke komunitas Shopee Affiliate sekarang dan daftar di sini. Jadi ini adalah program baru dari Shopee yang ada sebuah grup gitu. Jadi kayak ada grup Telegramnya, kemudian ada media sosial Instagramnya gitu. Dan kemudian juga kayak ada tempat untuk Shopee Affiliate Class. Jadi aku bakalan bahas dulu sedikit demi sedikit supaya kalian lebih mengerti ya. Dan jadi pertama untuk ngebahasnya itu aku bakal infoin. Jadi buat teman-teman nih yang udah bergabung di Shopee Affiliate Program, kalian sekarang udah difasilitasi oleh Shopee, yaitu ada grup Telegram. Kalau misalkan mau gabung, kalian bisa gabung ya untuk grup Telegram. Jadi ini tuh kalau misalkan mau gabung, kalian tinggal klik aja gabung. Dan di sini ada kayak keterangannya gitu. SAC adalah komunitas resmi yang berfokus untuk memfasilitasi para anggota Shopee Affiliate untuk bertukar pikiran dan tumbuh bersama dalam meraih penghasilan hingga jutaan rupiah. Jadi SAC itu adalah singkatan dari Shopee Affiliate Community ya. Kemudian apa sih syaratnya gitu supaya kita bisa bergabung dengan grup Telegramnya, kemudian ada Instagram juga gitu. Kita udah bergabung menjadi Shopee Affiliate, itu syaratnya. Terus yang kedua, kita udah menghasilkan minimal nih 30 pesanan selama menjadi Shopee Affiliate. Jadi kalau misalkan kalian belum mencapai 30 pesanan, kalian gak bakalan dapat notif untuk bergabung dengan Shopee Affiliate Community gitu. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu mengisi secara lengkap form registrasi dan mohon menunggu maksimal 7 hari kerja untuk diundang ke dalam grup. Jadi kalau misalkan kita udah mengisi form, itu bakalan ditunggu dulu ya selama 7 hari karena mungkin mereka juga harus memprosesnya gitu. Nanti baru deh ada undangan ke dalam grup. Kemudian yang keempat, memiliki akun Telegram pribadi, bukan grup atau channel, agar dapat diundang oleh komunitas gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak semacam grup yang buat kolom sendiri di Telegram, itu nggak bisa ya, karena itu udah masuknya grup. Jadi kalian harus punya akun Telegram pribadi, supaya bisa bergabung dengan komunitas Shopee Affiliate. Dan yang kelima adalah akun tidak private untuk mengubah pengaturan Telegram, masuk ke privacy dan keamanan, lalu ubah pengaturan grup dan channel ke semua orang. Jadi pokoknya akun kalian tuh gak boleh di private ya, karena kan nanti bakalan diundang oleh SAC atau Shopee Affiliate Community kayak gitu. Nah gini, kalian tinggal isi aja nama lengkap, kemudian username akun Shopee-nya apa, terus username Telegram-nya masukin di sini masing-masing. Dan next nih, bagaimana cara mengetahui username Telegram kamu? Masuk ke profil Telegram dan temukan username di bawah foto profil. Pasti kalian tahu lah ya username untuk Telegram. Ini masukin link Telegram nih di kolom yang ini. Masukin tanggal lahir, kemudian email, nomor handphone, jenis kelamin, link akun media sosial yang terdaftar, jumlah followers, kemudian ini ada masukin alamat gitu ya, nama kabupaten yang gitu-gitu, pekerjaan, kategori, dan di sini ada peraturan dari grup. Sebenarnya sih peraturan kayak umum-umum ya.
saling menghormati antar sesama, dilarang mengirimkan pesan spam, contoh kayak mempromosikan link produk gitu atau memberikan link yang tidak relevan. Ya jangan sampai lah ya, kita kan itu kan jadi grupnya tuh bukan buat share link teman-teman ya, itu kan udah jatuhnya kayak grup orang-orang affiliate juga gitu. Jadi kalau nge-share link kayaknya jangan ya, karena nggak mungkin juga gitu ya kan. Hindari penggunaan kata yang mengandung unsur SARA, dilarang memposting data pribadi termasuk nomor handphone. Pokoknya ini adalah peraturan-peraturannya ya. Nanti kalau misalkan kalian udah isi, tinggal centang yang ini. Saya telah membaca dan akan mengikuti peraturan dari grup ini. Kemudian kalian kirim deh. Terus tinggal tunggu selama 7 hari. Nanti kalau misalkan udah tunggu 7 hari, nanti bakalan ada undangan grup ke kalian. Kalau misalkan di ACC kayak gitu ya. Nah kemudian ini kalau misalkan mau mengikuti media sosial Shopee Affiliate Community, kalian bisa ikuti aja di Instagram ya. Nah syarat bergabung tadi aku udah sebutin ya. Pertama, kalian udah terdaftar sebagai Shopee Affiliate pastinya kan. Terus yang kedua, kalian udah menghasilkan 30 pesanan selama menjadi Shopee Affiliate. Jadi pokoknya tuh harus 30 pesanan dulu teman-teman, baru bisa kalian bergabung dengan grup Telegram dari SAC atau Shopee Affiliate Community. Nah, di sini kemudian ada keuntungannya nih kalau misalkan kalian udah menjadi anggota SAC. Yang pertama, bisa diskusi antar sesama konten kreator. Mungkin diskusinya lebih kayak mungkin produk-produk Shopee gitu ya. Kemudian sistemnya juga gitu, mungkin berdiskusi seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan info terupdate seputar promo atau fitur Shopee Affiliate. Jadi kalau misalkan udah bergabung dengan sesama konten kreator Shopee Affiliate, di sana bakalan banyak banget info-info yang terup to date mengenai Shopee Affiliate. Baik itu promonya ataupun fitur baru dan lain-lain. Next, menghadiri gathering di seluruh Indonesia. Berarti ada gatheringnya teman-teman ya. Mengikuti kelas online eksklusif. Jadi mereka bakalan nge-share kayak kelas online mengenai marketer affiliate atau affiliate marketing gitu. Dan ada juga mendapatkan hadiah giveaway spesial di grup itu gitu. Jadi bakalan nge-share kayak gitu. Tapi nih, buat teman-teman yang belum mencapai 30 pesanan, kalian nggak usah khawatir. Karena di sini ada Shopee Affiliate Class. Jadi, Shopee Affiliate Class ini bisa diikuti oleh kalian-kalian yang belum memenuhi syarat. Nah, kalau misalkan mau daftar, bisa gabung daftar di sini. Nah, ini untuk pendaftaran Shopee Affiliate Class-nya itu gratis ya. Jadi kelas ini akan dibawakan langsung oleh tim Shopee dan akan membahas tentang apa itu Shopee, keuntungan bergabung, program-program Shopee, dan tanya jawab. Catat tanggal dan waktu kelasnya ya. Ini ada tanggalnya, setiap Kamis, tanggalnya Kamis 21 Juli 2022. Waktunya jam 19, kelas online, kelas via Zoom. Biaya pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Tapi kalian harus mengisi formulir ini dengan lengkap dan menunggu maksimal 3 hari kerja untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran dan link kelas Zoom via WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang belum memenuhi syarat yang tadi, yang bisa bergabung dengan Telegram Group, itu kalian bisa aja bergabung dengan Shopee Affiliate Class. Jadi di sini mereka bakalan kasih info-info seputar Shopee Affiliate. Kalian bisa isi dulu formnya di sini, baru deh kalian kirim. Nanti kalian bakalan dapat info deh setelah 3 hari kerja mengenai link Zoom dari Shopee Affiliate Class. Buat teman-teman yang mau ngembangin lagi nih mengenai materi-materi Shopee Affiliate, kalian bisa bergabung di Shopee Affiliate Class ya sekarang juga. Oke, next, kemudian di sini juga nih kegiatan-kegiatan seru ada di sini dan kalian bisa cek aja sendiri ya untuk info-infonya. Oke teman-teman, itu dia video dari aku mengenai info terbaru dari Shopee Affiliate Community atau SAC. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.